Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat IT News, dimanapun kalian berada, jumpa kembali bersama Hilal TV. Hilal TV akan memberikan informasi terbaru terupdate tentunya mengenai Ayu Ting Ting. Bagi sahabat yang baru menemukan channel ini, jangan lupa like, comment, serta subscribe-nya. Tekan tombol lonceng notifikasinya agar kalian selalu mendapatkan informasi terbaru terupdate tentunya mengenai Ayu Ting Ting. Dan informasi yang akan Mimin sampaikan pada kesempatan kali ini. Nih, di sini kita akan melihat kegiatan Ayu Ting Ting hari ini ya, di hari weekend yang sungguh ceria. Terlihat di sini ada Ayu Ting Ting yang sangat cantik nih lagi makan buah papaya. Dan di sini Ayu Ting Ting membagikan kebahagiaannya sedang berada di kebun bunga milik Ayah Ojang. Bunganya segar-segar ya, daunnya hijau-hijau dan tertata sangat rapi. Serapi hati Ayah Ojek yang selalu memberikan kebahagiaan untuk keluarganya. Banyak sekali bunga-bunga di sini ya, tertata dengan indahnya. Sehat selalu untuk Ayah Ojek, Ayu Ting Ting dan juga Mom Aiti. Pagi yang cerah, selamat pagi, kata Ayu Ting Ting di akun Instagram pribadinya. Dan di sini juga Ayu Ting Ting mengajak kita semua untuk menikmati Ting Ting kuliner yang rasanya super endulita. Dan sore ini Ayu Ting Ting, Mom Ayu Ting dan seluruh keluarga sedang melakukan proses syuting Kisyu TV. Wah, rame sekali, tapi tetap menjaga protokol kesehatan dengan memakai masker ya. Sehat selalu untuk seluruh keluarga nih, terutama si cantik Neng Ayu Ting Ting. Semoga selalu diberikan kebahagiaan kesehatan deh, amin ya robbal alamin. Untuk tim Kisyu TV, terima kasih selalu memberikan hiburan yang sangat menyenangkan untuk kita semua. Dan di sini kita akan melihat status terbaru dari Ayu Ting Ting nih. Bunda dan Ikil, saya selalu ya sayang-sayang aku, dari Ayu Nona. Wah, terima kasih ucapannya Ayu Nona. Dan status terbaru dari Mom Ayu Ting, selamat pagi, semangat selalu buat kita semua ya, sehat-sehat, bahagia, amin. Dari status Mom Ayu Ting tersebut, banyak sekali komentar berdatangan. Salah satunya dari Ibu Erika Sudarsono. Selamat pagi Ibu sayang, amin. Sehat-sehat, bahagia dan berkah juga selalu tercurah bagi Ibu dan keluarga, amin ya robbal alamin. Tulis Ibu Erika Sudarsono di akun Instagram Mom. Piela Jahria 12, sudah gak sabar nunggu hari Senin, semoga normal kembali. Pilih Aldi apa Herjunot? Jelas pilih Herjunot, kata Ayu Ting Ting di acara Trans 7 Lapor Pak dan Pak Sore. Dari Seterwati, glowing banget tuh muka, selalu ditunggu di Lapor Pak Trans 7. Sore Trans 7, kapan mulai lagi tayangnya Bu Ayu Ting Ting? Ditunggu banget. Tulis Seterwati di akun Instagram pribadinya. Cantik sekali ya Ayu Ting Ting hari ini. Wah, glowing banget memang ya. Dan di sini kita akan melihat kegiatan Ivan Gunawan. Ivan Gunawan di sini ditantang kurus nih sama Ayu Ting Ting. Dilansir dari akun Sri Ramdhani. Ayu seneng banget. Masnya berhasil kurus, berarti mamas boleh minta apa aja dong. Ayu sama kamu. Tulis Sri Ramdhana 2 di akun Instagramnya. Dan hari ini Ayu Ting Ting dan juga Ivan Gunawan sama-sama melakukan jogging nih, tapi berbeda tempat ya. Semangat untuk Ivan Gunawan untuk menurunkan berat badannya. Kita tunggu 30 hari ke depan ya, seperti apa nih perubahan yang terjadi di dalam tubuh Ivan Gunawan. Semoga selalu sehat ya ke Ivan, dan semoga bisa kurus sesuai dengan keinginan, amin ya robbal alamin. Dan berita selanjutnya di sini ada Ayu Ting Ting nih yang lagi review makanan-makanan UMKM ya. Direpost dari akun Instagram Angkasa Bali 20. Ayo Ojek dan ke Ayu Ting Ting mendadak jadi food blogger di Kisyu TV. Yuk lihat keseruan Ayah dan ke Ayu Ting Ting mereview produk-produk UMKM part 2 yang dijamin bikin kamu ngiler parah. Tulis Angkasa Bali 20 di akun Instagram pribadinya.
Bagi sahabat semua yang ketinggalan, yuk langsung nonton ya di Kishu TV. Pastinya kelakuan Ayah Ojak dan Ayu Ting Ting membuat kita tertawa dan bahagia nih. Dan berita selanjutnya, di sini kita akan melihat status terbaru dari Mom Ayu Ting pagi hari tadi ya, yang membagikan kebahagiaannya mempunyai tanaman-tanaman yang indah nih di halaman dan juga belakang rumahnya. Wah, tanamannya tertata rapi dan indah. Sehat selalu untuk Mom Ayu Ting, Ayu Ting Ting dan semuanya. Dan inilah kegiatan Ayu Ting Ting hari ini bersama keluarga tercinta, dilansir langsung dari akun Instagram Mom Ayu Ting. Bagi sahabat semua, selamat menyaksikan kegiatan Ayu Ting Ting hari ini yang dilansir langsung dari akun Instagram Ayu Ting Ting dan juga Mom Ayu Ting, serta dilansir langsung dari Instastory Ayu dan juga Mami tercinta. Oke sahabat, selamat menyaksikan. Semoga bisa memberikan kebahagiaan bagi para fans Ayu dimanapun berada. Selamat menyaksikan sekali lagi dan jangan lupa selalu patuhi protokol kesehatan, pakai masker dan jangan lupa selalu olahraga dan minum vitamin. Dan bagi sahabat semua di rumah, jangan lupa tetap dukung channel ini dengan cara like, comment, serta subscribe-nya. Tekan tombol lonceng notifikasinya agar kalian semua selalu mendapatkan informasi terbaru, terupdate tentunya mengenai Ayu Ting Ting. Oke sahabat semua, selamat beraktivitas kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dedek, sapa tayin, tengok sini dong. Senyumnya mana? Smile-nya mana? Dedek sama siapa? Sama kakak Inggris? Dedek, sapa tayin, tengok sini dong. Senyumnya mana? Smile-nya mana? Dedek lucu banget sih. Kok Dedek gemes banget? Subscribe. Da 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 da.